Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Wako. Ya, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Ya, apa nak takut jika parlimen disidangkan dengan segera? Ya, sebelum saya teruskan berita hangat ini, sila subscribe ke Wako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan dan puan-puan, jom kita tengok berita hangat ini dari FMT. Apa nak takut? UMNO tak minat usul undi, tidak percaya terhadap Muhyiddin, kata Tajuddin. Wow, jom kita tengok. UMNO tidak berminat mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin jika Parlimen bersidang dalam tempoh terdekat, kata Pengarah Pilihan Raya UMNO Tajuddin Abdul Rahman. Beliau sebaliknya berkata, parti terbesar itu hanya mahu menumpukan usaha menangani COVID-19 dalam sidang Dewan Rakyat nanti. Kerajaan tidak perlu takut dengan usul undi tidak percaya kerana UMNO buat kenyataan tidak berminat usulkan undi itu tidak percaya kerana kita mahu menumpukan kepada masalah COVID-19. Maka, apa nak takut? Semua bagi jaminan begitu. Termasuk parti pembangkang, maka segerakan sidang parlimen, kata ahli parlimen Pasir Salak itu menurut laporan berita harian. Tidak ada apa yang perlu ditakutkan. Perdana Menteri diberi jaminan semua orang tidak akan ada undi tidak percaya. Dalam pada itu, Tajuddin menyokong kita pandangan dizahirkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ahmad Shah supaya parlimen harus bersidang segera. Katanya, Dewan Rakyat perlu bersidang segera bagi memberi peluang kepada ahli parlimen memberi pandangan membantu kerajaan ketika pandemik COVID-19. Sekiranya parlimen bersidang segera, saya rasa banyak idea dan cadangan boleh dimanfaatkan untuk membantu kerajaan mengambil tindakan mengatasi masalah COVID-19 rakyat dan ekonomi. Ketika ini, wakil rakyat duduk tengok saja dan hantar barangan makanan. Itu saja yang boleh dibuat sebab dalam tempoh darurat, katanya. Ya, tuan dan puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huaco channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.